Ini bubuk gak apa-apa. Baik kawan, ini kita akan melakukan pengujian peralatan isolasi kita. Di sini dilihat. Nah, nanti ini kabel yang di atas ini nanti dari sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya itu dari sini nanti kawan. Dari trafo ini. Trafo ini nanti tegangannya masuk itu 100 kV. 100 kV Bang ya benar ya? Tegangannya masuk 100 kV. Nah, lalu ini tegangan yang masuk 100 kV, jaraknya 30 cm ke ini nanti yang ke ground, ini yang ke ground. Nah, yang ini yang ke tegangan. Jadi setiap 30 cm itu dites. Ya, pasang ground ya, setiap 30 cm ya. Nah, setiap 30 cm ini pasang 100 kV, lalu ketemu ground, ketemu pasang lagi, ketemu ground. Jadi ini kita tes dari sini sampai sini. Nah, kita tes ada yang tembus atau tidak dalam pengujian 100 kVA selama 1 menit. Ini konduktor cover kita. Kalau konduktor cover nanti ini tegangan yang diberikan 20 kV selama 1 menit. Nah, jadi di spring konduktor ini nanti tegangan, lalu di bagian luarnya ini dikasih ini kain semi konduktif ya? Oh, kain konduktif. Oh, ini kain konduktif namanya. Nyambungnya ke ground. Nah, ini kita connect ke tegangannya, Bu. Ini nanti tegangan masuknya dari sini. Ini yang nyambung yang ke itu ke konduktor yang itu nanti isi tegangan. Nah, konduktor covernya kita tes, lalu di bagian luarnya itu diisi kain konduktif. Nah, itu disambung ke ground yang ke bawah itu. Jadi kalau dia tembus atau bocor nanti terjadi short circuit. Ini alat atau trafo yang digunakan untuk injek tegangan ya. Ini maksimal bisa mencapai tegangannya 100 kV. Dan dia juga bisa AC-DC. Nah, ini ujungnya nanti ke sini tegangannya. Nah, ini dicantol. Jadi tegangan yang sini masuknya ke sini. Masuk ke sini. Ini kita pengujian sepatu. Sepatu tegangannya yang di dalam ya. Yang di dalam ini kita uji tegangannya 20 Pak ya. Tegangannya ini 20 kV selama 1 menit Mas. 1 menit untuk sepatu. Jadi di luarnya ini kita isi air dan airnya ini nanti nyambungnya itu ke ground. Tegangan dan waktunya. Tegangannya 20 kV selama 1 menit. Harus bocor. Nah, ini harus bocornya kelihatan. Kalau nguji mobil mah baru 3 mobil 1 hari bisa ya. Nah, ini suaranya keras sekali kawan di sini. Bunyinya kayak ada flashover. Nah, ini udah masuk tegangan ya. Kita dari kaca ini. Enggak boleh masuk ke dalam. Kalau baru kan harus mekanisnya gimana? Kalau baru itu pakai bebannya, isi bebannya sama belakang. Oh, iya, belum belakang. Oh, udah tiga tuh. Kedengaran kawan suaranya. Kayak lompatan elektron magnetik itu. Zzzzzz. Udah 1 menit aman yang ini. Oke, kok aku pisau pengalaman Mas. Banyak kan? Pengalaman saya 21.
Nah, ini slop tangan yang selalu kita gunakan tuh saat bekerja. Nah, slop tangan ini juga kita uji pakai tegangan 20 kV selama 1 menit. Nah, ini yang masuk ke air ini yang ke ground itu. Nah, ini yang atas ini yang tegangan. Ini masuk. Itu pengatasannya. Ini bypass jumper. Kita uji juga. Tegangannya 20 kV juga. Ini bagian luarnya kita rendam di air. Jadinya saat kita gunakan biar benar-benar aman. Kalau misalnya bagian kulit luarnya ini ada luka, sobek atau apa, dia akan tembus di sini. Di pengujian ini. Tunggu hasilnya. Ini blanket yang paling sering kita gunakan saat bekerja. Kita uji juga yang bawah, plat bawah ini ground, yang plat atasnya tegangan. Tegangannya naik. Sama 20 volt selama 1 menit. Kita lihat hasilnya.